أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا اجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء أسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Kita masih lagi dalam ayat yang ke-70 surah Al-An'am. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala suhwi kita jauh pada orang yang ambil agama sebagai la'iban walahwan dan dia orang yang dikena waghartumun hayatud dunya kena tipu di dunia. Wa zakkir bihi an tufsala nafsum bima kasabat. Masyaallah. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka. Laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Allahu Akbar. Dengan sebab apa yang ia telah usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji, tidak ada baginya penolong dan tidak juga pemberi syafaat selain dari Allah. Allahu Akbar. Nah, kita di situ pagi ini insyaAllah. Allah Ta'ala bersudah ya, kita wijah berdoa ke pesan itu kan. Ini ubat dia lah pagi ini ni. Iaitu Allah Ta'ala wi kita ni wayak kepada apa dia lah. Nah. Wa zakkir bihi. Masya Allah. Ini ubat dia. Alhamdulillah. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu. Masya Allah. Nyakit. Nah, tak kena pada Islam, nyakit. Ambil agama, la'iban walahwan, pemainan atau suka-suka main ni. Kena pakai Quran, ubat dia. Ini sebenarnya Quran ni. Nah, jadi ubat segala nyakit dah. Khususnya nyakit pesen hati tak molek. Nyakit dalai, apa ni. Rukti macam kang nai, nai kan. Wajak dengar Quran ni, wi dia ingat lah, wi dia khabar lah, nah, wi dia tahu lah. Patu wajak ni, atas rupa kata, wi ingat mulai sikit lah. Hak dia ada uak tu tak kena macam tu tu. Nah, satu taubih, dalam sarak. Atau kita wajak berita dari segi ni, wi takut.
Kata ia buat ni, ia suk dengan nakal lah. Nah, suk dengan kena azab, suk tu yang murih lah pada sentuh tu. Nah, Allah Akbar. Paya ha, denda dia dari nakal di akhirat nanti. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa zakir bi antufsala ba nafsum bima kasabat. Nyata mulai. Kalimah antufsala ni. Nah. Tufsala ni Al-Walibi dia kata, Ibn Ibnu Abbas. Dia kata tufsala ni iaitu maknanya tufdahu. Iaitu buat we kena hina dia. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya hina ni heknya bima kasabat. Satu diri yang kena hina ni puca mari pada dialah hak dok buat kerja tu. Pen pun macam pertikam kan ketam kong kau eng. Nampai sukan tuk tam hai apayut. Nah, Allahu akbar. Itu Ibn Abbas diri oyak kita. Kata Qatadahnya iaitu tuh basu kena kurung. Mana tak jauh belakang lah. Nah, tuh basu ni kena kurung. Mana kata seorang ia dok kena kurung. Pucanya mari pada dia juga buat kerja dia tu. Nah. Kata Murrah dan Ibnu Zaid iaitu tu'akhazu manutup salah ni. Mana katanya kena ambil jadi contoh. Nah, jadi contoh yang tak molek lah. Nah. Kata al-qalbi manutup salah iaitu tujaza. Iaitu dibalaskan. Semua ni mana tak jah belakang lah. Nah. Mana kata pentingnya salah seorang yang punah dia atau binasa dia ni. Nah. Atau kurung dia sendiri atau kurung pada kebaikan. Mana kata kebaikan maksud alih atas dia tu. Kuang tubuh-tubuh yang lain tu. Siapa kebaikan maksud alih? Nah, itu tuh basu ya bang. Atau benda semua ni. Nah, hidup dia tak siapa tujuan lah. Allahu Akbar. Hidup yang ambil agama sebagai lahawan. Laiban wa lahawan. Hidup yang tak siapa tujuan. Yang Allah talawi atas kita tu. Penciwiti ju leko mi samarat damnen chiwit tam pao mai khong Allah ti wang wai hai kap rao dai na khap bai su pao mai ti thae jing mai dai pen phon ma jak rao pen pu patibat ton eng na khap rao jak tua rao thang nan. Allahu akbar, la ilaha illallah. Seperti mana Allah tan seperman dalam surah nah an mudassir na khap kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal jamin le tuk chi le tela chiwit yom thuk kham prakan duai sing thi man khon khwai awai yok pen banda phu yu beung khwa. Masyaallah. Nah, nyato mole kullu nafsin setiap hidup setiap nyawa tuk chiwit na khap bima kasabat rahina. Nah, kena dijaminkan atas apa yang dia usaha. Wa bada amal soleh, amal soleh itulah jamin dia. Wa amal jahat, amal jahat itulah jamin dia. Bima kasabat rahina. Masya-Allah, masya-Allah. Quran ayat ni, ciceng ceceng chat jen tuk paden. Nah, ครับ. Nah, ไม่มีประเด็นใดที่คลุมเครือเรื่องนี้ไม่ได้บอกนะเรื่องนี้ไม่ได้กระจ่างนั่นดอกกาลุลักุเอตโอยะมากอนาบิโอยะเนี่ยกาลุลักุเอมาอิตาหุปะอุมุงในภาพรวมภาพใหญ่นาบีไม่เดอะ
ปลีกย่อยนะครับแจกแจงทีละเรื่องทีละอย่างอย่างละเอียดจะได้ไม่มีข้อหาข้อคราหรือว่ามีข้อแก้ตัวให้กับมนุษย์ในวันที่อัลเลาะห์ทรงตัดสินความผิดหรือความถูกของพวกเขาในวันนั้นแต่ไอ้ดีไม่ดูอ้างกี่ตัวกินิงดะรนี่สภาเกมาอัครสะนี่งากูโซงากูละก็อิลลาอัศฮาบันยามีนละกะอัศฮาบอะห์ลิชุรกอละมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไลซะลาฮามินดุลลาฮิวะลียุนวะลาชะฟีอ์Masyaallah, Allah wa ya sungguh-sungguh. Bok นะครับ ละเอียด และก็บอกจุดของการรอดพ้นให้กับเราอย่างชัดเจนด้วย Oh ya, jangan lepas benda pesan ini, apa pesan mana? Oh ya pula. Oh ya nyakit. Oh ya pucat, duduk timbo, boleh tak boleh. Lepas tu, oh ya ubat pula. Kata kena wabek mana lepas benda pesan ini. Saat ini? Nah, wa zakir bi. Tong tak tuan, tong bok. Tong yang tuan kena nasihat dia, kena royak dia, kena risapa berita dia, kena mengajar dia, kena kecek dengan dia, kena royak. Khususnya peka Quran, syekh Quran. Ia menyakit amik agama sebagai la'iban walahwan ni, ini penrok tiyai. Menyakit ni, menyakit besar. Berarti antara ini. Nah, ubat biasa bahasa yang kadang-kadang tak boleh pakai. Kalau pakai ubat Allah subhanahu wa ta'ala itu kalamullah. Quran SD mai dok oyak dia. Mai dok buka dada dia, mai dok tebuk benda maksiat tu ini. Puabih. Lop, นะครับ. ลาง ความชั่ว หรือ หัวใจ ที่ มัน หมัก หมม ไป ด้วย คน ที่ เอา ศาสนา มา เพื่อ ลาอิบัน วะละฮวัน เป็น ของ เล่น หรือ ของ สนุก สนาน ต้อง ใช้ กุรอาน ใน การ ที่ จะ มา นะ ทำ ลาย ความ ไม่ ดี เหล่า นี้ ออก ไปAllahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu, Allah Ta'ala, waya dengan Qur'an. Tujuan Qur'an mewayak ni tak sewi buat dia ni terjurumuh dari azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Catamu itu long tot ya Allah Ta'ala, naiwan qiyamah, ya khairasa. Tu hai kesan, ya hamba dia kita ni. Nah, yo ya benda ni cerak kata ada berlaku. Lepas tu yo ya pula kata dia ada besening ke ah, mai ubat digi. Pakai ubat ni. Perhai dau dai, kekhai laplung tu eng. Nah, ครับ pian pleng tu eng. Botbat bot rian lah ni ni, bot rian lah ni ada. Lepas tu mai beki lah kita ni. Cak bekinya pakai Quran. Ame Quran mai pakai ne baca Quran tadabbur Quran mengaji Quran semua Quran ning ni macai perkara ที่จะปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยในรูปที่ถูกต้องนะครับนะปาตุไลซะลาฮามินดุลลาฮิวะลียุนวะลาชะฟีอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะDengan sebab apa yang ia telah usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji, laisalaha min dunillah, tidak ada baginya penolong dan tidak juga pemberi syafa'ah selain dari Allah. La ilaha illallah. Wan thi mai mi kan chui lea dari jak Allah Taala kana. Nah, tidak ada syafi', tidak ada wali. Nah, waliyun wala syafi'. Orang tolong ada pada melalui Allah Subhanahu wa taala. Oh ya pula kata bahasa pahang itu sungguh tu amanah tanggung jadi Allah taala sana. Pucoi leh le puhaikan syafa'ah. Nah. Semua tu hai belaka. Untuk jaga kita. Kawal kita Allah taala. Syafa'ah kita Allah taala. Hari itu tu tak ada. และก็เป็นวันที่ทุกชีวิตจะต้องไปเจอเป็นไฟบังคับกิตาสติเอาแค่นี้ก็นักกิตมึงดิสิตูบลักก็เดดาเปรียบลักก็ไปโยยันสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ตั้งอย่างสมมติ pada hari itu tidak ada waliyun omero jago kita
คนที่มาคุ้มครองปกป้องเราอัตโตและคนที่ช่วยเหลือก็ไม่มีเช่นเดียวกันชาฟีอันตัดอัตโตเน่ละอิลลัฮิมัลลอฮ์ kita kini susah ni alhamdulillah ada orang mai tolong ada tanai ada adik beradik ne tolong tolong hadui tolong ha makene tolong ha pakaye tolong blucuk kadi-kadi kalau kadi dan sebagainya tu dunia ya nah dunia tu pun susah dah kalau kira nah hidup yang bermane dengan agama Islam wak sebagai bermane atau wak suku-suku ria dunia susah dah Allah tak akan nak apa dunia ni kau lembak hidup lembak gila akhirat kau susah lagi sebab itulah orang yang kembali kepada Quran ini, alhamdulillah Allah Taala buat sentang ให้กับพวกเขา ได้เข้าใจ ได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติตาม ได้บอกต่อ เส้นทางกุรอาน เส้นทางกุรอานนะครับ Oh ya di sini ni untuk Nabi kita khabar bahwasanya hari yang tidak ada waliyun wala syafi'un ni menjung jahat mak Lalu nuk paham rau yu Rau mi kuham pit Lekko kun diaw Mai mi ma kum krong ma cuy lua lua ni Rusuk jangan Akhirat lebih dah tu jahat lagi Nih Jahat lagi Banyak Jing kut kuham keluar Kau banyak Nih Lepas tu Di situ kalau lah Wa in ta'din kullu 'adlin la yukhas minha Allahu akbar la ilaha illallah Dan jika ia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya Ilmihab ada Nah, ambil go tu, ambil go ni apa? Ada tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wanan okat, bot lew. Kan thai thon, na kap, chiwit. Nah, kan thai thon, hai hai ro, hai hai rot phot jak kwam thuk jak lambak. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, la ilaha illallah. Walaupun ia usaha sebanyak mungkin, usaha lah hari itu tu. Rasa tu kak gelepang nak ni ikut tapi semua tu tak boleh belakang tak boleh belakang seperti mana permana Allah Ta'ala surah Al-Muddassir tak bukan surah nah Al-Imran ayat ke 91 innal lazina kafaru wa matu wa hum kuffar falay yuqbala min ahadihim min ul-ardi Zahaban walau iftadabih Allahu Akbar La ilaha illallah Tajib benda putih Perisi satta Innal lazina kafaru Putih perisi satta Wa matu Ledai taipai Wahum kuffarun Naikana tiba kau pinpu Perisi satta InsyaAllah ทองเต็มแผ่นดินก็จะไม่ถูกรับจากคนใดในพวกเขาเป็นอันขาดและแม้ว่าเขาจะใช้ทองนั้นไถ่ตัวเขาก็ตามอัลลอฮฺตรัสว่าบันเดงงามมะนิ่งอัลลอฮฺตรัสว่าอินนัลลาซีนะกัฟฟารูโอเคยังกาเฟรนะกูฟูดอัลลอฮฺตรัสว่ามาตุดันยามาติวะฮุมกุฟฟารดะkafe batu mati le kafe ya ada juga kafe batu mati dela Islam mula kafe batu masuk Islam mati dela Islam ada apa tu atau kas lain honing kafe kafe batu mati le kafe juga falayuk pala min ahadim min un ardi zahaban Allahu akbar Allah kata nah walaupun ia mah penuh nah mil ul ardi penuh bombing ทองเต็มพื้นดินนะครับหมายถึงว่าpenuh kita satu wadi satu benda penuh bombing
Utut tubuh tubuh dia wi lucuk wi keluar pada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Falayuqbal. Allah tak berkata perkara falayuqbal. Falan ni tak akan diterima selama-lamanya sampai bila-bila tak terima. Jamai tu orang pen angkat. Lan ni nafi nafi sampai bila-bila. Nah. Bukan maskot stoko dua dak mah penuh bombing. Allah Taala wak baning bina pak kata. Walaupun ia kaya misalnya atau ada kuasa boleh amnat kok kong mah penuh bombing pun bersapa hari akhirat esok mati dalam kafe atau pri belaka tak kuasa. Nah. La ilaha illallah. Walau iftada bi. Walaupun ia mari tu nak tebuskan diri dia, Allah Taala pun tak terima. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rai prayot. Wan nan tu yang ko rai prayot, mai mi khwam mai. Mai khwam mai. Nah, sampai itulah hari ini kita ada peluang lagi. Nah, ครับ. Rau yang kong mi okat nai wan ni, rib jok choy okat thi mi thi di lau ni hai kap tua eng. Bila lagi learning lah. Kan chai chiwit nai wan ni kue rau kamlang kabok kap tua eng wa rau japai sen thang nai nai wan kiamah. Hatu dah. Kita hidup hari ini ni, kita lebih tahu kita akhirat aku nak jalan mana. Ru nak kap. Jauh tu ni ru nai non. Nah. Kata ku wak goning ni kena ke salah. Kalau salah tu kak. Tak nak kecil banyak. Tuwais diri wasa salah. Nah, hukum tu ni kecil kak lah. Noi kondi tam kapit le meru setua. Rumi wak ni man pit lah. Noi lah. Mereka jahai sungguh. Tu tak ada arah lah. Tapi jahai sungguh pun kau mai mi Quran nai wan ni. Oh, kita tak hau hani. Apa tak ngaji? Thamai mai rian. Oh, kena ngajar yang lama lah ni. Son tuk ti tuk wela nah ครับ. Mi tuk ti kan son kan lian su. Nai YouTube bang nah ครับ. Son sot bang, son lek te ครับ. Nai lek te. Mi tem pun ti nah wan ni. Tapi apa kita lagi ngaji misalnya. Semua hening ni. Nah, kitalah orang yang menentukan kata kita nak gimana cara esok. Rau pen kondi je buat tu eng dah. Nah, ครับ. Allah Taala wai ayah ni enggak. Ni kira dalam ni wan kiamat. Man จะ ต้อง เกิด ขึ้น จริงๆ. Berlaku sungguh dah. Lepas Allah ko bok hai rau ru nei ton ni pue kan triem tu wa. Boleh buat persiapan belai-belai lah katanya. Bawa berlaku sungguh akhirat sampai sentuh tu. Kita kena duduk baik mana hari ini. Tong tam tua yang lain. Tong yu baik naik. Hai rod pun jakan tu. Long tut kong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nai wan qiyamah. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah. Kita dari Ramadan. Masya Allah. Ni Ramadan lah. Nah, iksak. Nah, mula lah ni. Indikah. Masya Allah. Ini 19 malam ni. Nah, 20 lah. Allah Akbar. Boleh lah, mula indikah. Nak apa boleh lah. Nah, mula 21. Ini kesini cuma bokap orang. Etikah ni masya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya etikah setiap tahun tupi setiap tahun Ramadan Nabi ni tuk etikah nak tahun deh mesti tahun 2 hijrah sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam tidak ada Ramadan bagi Rasulullah melainkan sud dengan etikah. Allahu akbar sujud kerana apa penting etikah. Penting etika. Lepas tu cuma etika tahaning ni nah, atas kemampuan atau ubah suai lah. Ya asal etika ni lah sijek. Jadi wakar kau ni etika. Lepas tu kena etika lah sijek. Itu asal etika. Bersijek tak ada etika ni. Nah, kena cair bucu rumah.
Nah, saya menuju ke rumah atau tempat-tempat yang munasabah di rumah kita. Hatasenya kita pakai waktu COVID-19 ni liklingkan etikaf. Oh, hari ini saya kata, tak etikaf lah kita ni. Amai tuk tong. Tak kena macam tu. Nah, boleh biar berlaku ni kak, pakai lari diri. Supaya orang lari diri pada semaya tarawih tu lah. Syaukat timi hit COVID-19 atau virus corona ni nak kap nekan. Koang mai seduak, koang gitu, koang gini. Untuk lari pada semaya tarawih. Nah, tak di semaya tarawih kan no. Nah, tak lagi sijek gitu gini. Tak tuhe tak timo alasan macam tu. Allah merap nek. Supaya koang kita ni saya dua lagi. Nah, ha etikah pada Allah Subhanahu wa taala dari sijek di akhir Ramadan. นะครับทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับเรามาช่วยกันฟื้นฟูหรือปฏิบัติสุนัขท่านนบีเอติกาเนี่ยใช้ปลุเวใช้เตปาดิรุมอกิตาวินิมอลเลวะมิฮรอบเตปาข้อบัจโจกุเรสิตูอิบัดดักสิตูเนี่ยซิกเกสิตูทิโดสิตูอุตุกิตาคุ้งดิ่งเนี่ยอุตุเอกะอุตุเอกะพระดอลสุบฮานุวาตาลาSumuh honing ni ya sampai akhirat lah kau tengnun boleh cuma kena sabar sikit lah pada biasa biasa kita mai dikasih je nah lepas pada anak isteri lah lepas pada rumah ya rumah ni ya banyak kali kau pasal ya rumah ha, berlucuk mari ni ya tak nampak tak bunyi ni lah ya tenang sikit ni buat dalam rumah misalnya ke bunyi suara tu, ke bunyi suara ni, jadi kuih tu, kuih tenis sikit. Tapi ialah hatu tu, Allah Ta'ala lebih tahu. Nah, acah ada orang yang menjakat, etikaf bang. Nah, kata rumah ni, biasa mana etikaf rumah. InsyaAllah Ta'ala lah. Nah, pentingnya, lainnya kita kena beda etikaf. Nabi SAW, kau sibuk kerja, kau etikaf. Terakhir yang mati tu, etikafnya 20 hari. Tahun yang sibuk pada semua tahun. Nabi kita buat nikah 20 hari dia. Allah. La ilaha illallah. Jadi, kita kau sibuk, kau tinggal nikah. Nabi kau sibuk, kau besar. Kau banyak hari nikah. Mana kata, nikah ni ya ada benda. Penting dalam itu. Untuk Nabi kita ni, membanyakkan nikah. Kita kau di tamen kau besar, kau tinggi, kau kerja banyak. Terang, kuang diri. Nah, lepaskan kerja setengah tu patut mai doa etika Tuhan wa taala. Dan dua, mencakut arai ken nei wajai kong rau. Cuma yo nak ikhlas molek situ. Kena tak hati molek di situ. Bau jitu betul pun molek sungguh etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja dulu. Nah, berbagi ni insya-Allah. Nah, semoga ayah ning tak habis lagilah kita mai hubung mulai esok insya-Allah. Nah, dekat yang akhir. Nah, semoga Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.